kenapa dibuka jalur disabilitas kalau akhirnya PPK tidak menerima ruang disabilitas di sana? Kenapa harus ada pengecualian? Apakah benar-benar tidak ada kesempatan? Harus langsung cut, ini tidak pantas. Apakah tolak ukurnya hanya sekedar sakit? Tidak ada manusia di atas dunia ini yang ingin jadi disabilitas, tidak ada. Bukan pilihan mereka, termasuk suami saya, terus siapapun teman-teman. Disabilitas dilindungi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti kan kita juga berhak mendapatkan keadilan. Apakah keadilan sosial itu cuma ditulis di belakang buku bintang obor? Enggak kan? Berarti udah harus berjuang. Sekarang kami menunggu 1 tahun. 1 tahun bukan waktu yang sebentar. Hanya untuk surat? Hanya untuk surat cinta itu gitu. Menolak ya? Dewi Ali kerja di mana BPK? Oh hebat ya, jalur apa? Disabilitas. Oh BPK sudah membuka jalur disabilitas ya? Oh mantap lah seperti itu, memang undang-undang telah berlaku. Tapi ketika tahu suami dia diberhentikan di BPK sebagai CPNS disabilitas, masih ada diskriminasi kan? Jadi undang-undang yang panjang dijelaskan itu buat apa gitu? Jadi ada poin kelima yang tidak sehat itu gitu. Nah, cuman kita merasa marah ya. Ya nggak bisa lah disamain kesehatan teman difabel sama non difabel gitu. Nggak begitu logika inklusivitas ya, itu nggak begitu gitu. Salah besar PPK memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajar semua, kembali lagi dalam Bang Charles Low di kanal langgam.id. Sudah lama rasanya ketemu. Dan hari ini bersyukur kita akan bahas salah satu topik yang cukup menarik, yang kemudian ini menjadi perhatian publik pada waktu yang lalu. Namun demikian, karena proses yang sudah cukup lama, sehingga sebagian besar kita mungkin sudah mulai melupakan. Alde Maulana, salah satu penyandang disabilitas yang lolos CPNS 80% di BPK RI per 15 Maret 2021, ternyata BPK juga menyatakan permohonan Alde itu ditolak. Kenapa? Karena pada waktu itu pasca Alde menyatakan sebagai CPNS 80%, hasil pemeriksaan kesehatan versi BPK mengatakan bahwa dia tidak sehat jasmani dan rohani, sehingga dia tidak diangkat sebagai PNS pada waktu itu. Cukup panjang perjuangan Ade dari 2018. Hari ini kita hadirkan ke acara BCL. Selamat sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ade didampingi oleh istri tercinta, Ibu Dewi ya. Bersama Ade juga hadir dari LBH Padang, Saudara Indira Suryani, pendamping sekaligus Direktur LBH Padang yang baru terpilih. Selamat ya, Kiki, kita disampaikan. Selamat. Oke, baik. Mungkin saya merequest lagi, yang mulai kita bersama, sekitar 2018 ya, nggak salah. Iya. Nanti kemudian dinyatakan tidak lolos untuk diangkat, atau tidak bisa diangkat sebagai PNS. Perjuangan cukup panjang, 2019-2020, Ade melakukan upaya, keberatan semua macam, sampai ke Jakarta juga, berjuang melalui KSP dan semua macam. Namun akhirnya, 15 Maret 2021, kira-kira begini bunyi surat itu. Bahwa kemudian, BPK mengatakan, apa yang sudah mereka putuskan pada waktu lalu itu sudah benar secara hukum. Gitu. Ade penyandang disabilitas, sedang memperjuangkan haknya, dan saya pikir ini penting untuk kembali kita gaungkan dan kita dorong bagaimana kemudian pemerintah pro terhadap disabilitas. Saya ingin kali dulu, mungkin bisa di-refresh lagi ceritanya. Dulu kan ada kan lulus di CPNS BPK. Iya. Di 2018 ya? Iya. Lalu gimana ceritanya sampai akhirnya kemudian menyatakan tidak memenuhi syarat dan akhirnya diberhentikan atau tidak jadi diangkat sebagai PNS BPK? Awalnya saya melamar mengklaim promosi CPNS di Badan Pemeriksaan Keuangan dari jalur khusus dan jalur promosi disabilitas itu di akhir tahun 2018. Alhamdulillah setelah melalui ya, seleksi yang lumayan berat, bukan hanya saya, mungkin teman-teman atau orang-orang lain yang coba ikut seleksi CPNS itu atau merasa hal-hal yang sama bagi saya.
sangat berat sekali. Ada jalurnya mulai dari TKD, TKB, wawancara juga, tes seleksi psikologinya, dan sebagainya macamnya. Setelah saya dinyatakan lulus, itu pada akhir 2018, itu pada awal 2019, sesuai dengan ketentuannya, lanjut ke Laksana jabatan. Itu kurang lebih 2 bulan. Insya Allah saya bisa melaluinya. Terus kami dikasih tugas habituasi dan saya melaluinya dengan sangat baik juga. Setelah itu, karena saya mengambil jalur untuk jabatan fungsional PMSA itu calon auditor, maka kami ada diklat lanjutannya. Jadi diklat lanjutan jabatan fungsional PMSA itu kurang lebih 5 bulan. Nah, pada akhir 2019, pas istirahat siang, saya kerja. Kebetulan ada teman satu kamar dengan saya, melihat saya kerja, terus dipanggil teman-teman yang satu lorong tempat menginap di tempat di kelas. Terus dipanggil tim manajemen manajemen di kelas PPK di Medan. Nah, dari sana saya langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Andamanik Medan. Di sana saya dilakukan CT scan dari sana karena saya ada disabilitasnya karena sakit bawaan. Karena di 2015 saya ada operasi poskoinginalisme yang menyebabkan itu disabilitas saya. Nah, dari sana, dari hasil CT scan-nya ada semacam cairan di poskoinginalisme saya di otak saya. Sana ada cairan, nah, terus saya di scan kurang jadi rumah sakit ada maliknya kurang lebih 2-3 jam, terus pada asar itu saya dibawa kembali ke badannya ke Wisma Diklat. Sebelum Andi lanjut nih, berjalan semua secara fisik Andi sepertinya memang sehat utuh, jadi ini pemahaman kita bersama juga. Ternyata Andi mengalami disabilitas fisik di mana meskipun secara fisik dia utuh, tapi fungsinya itu ada masalah gitu ya, 50%. Nah, saya mau ke sini. Bahwa kemudian ada yang nyatakan pada saat mengikuti fungsional pemeriksaan. Artinya posisi CPN-nya kan sudah 80%. Fungsional pemeriksaan kemudian menyatakan gagal. Apa alasan waktu itu dari BPK sehingga tidak mengangkat kembali? Di karena jabatan fungsional saya kejam-kejam di akhir tahun 2019, terus tim manajemen Badan Diklat Medan mendatangi saya. Kayaknya kamu akan kami kembalikan ke jabatan penempatan kamu di BPK Perwakilan Sumatera Barat, BPK Sumatera Barat. Kenapa itu, Pak? Itu nah, dengan Pak Mulyadi, tim manajemen Badan Diklat Medan di Medan. Kenapa itu? Karena ini kondisinya kamu seperti ini. Tapi kami sudah bikin surat ke Biro SDM di Jakarta, Jakarta Pusat. Itulah jawaban dari mereka dulu. Nah, sekarang kita kurang lebih 2 minggu datanglah ke Biro SDM mewawancari saya. Terus kami ada semacam tanya jawab di sana. Di sana saya menceritakan kronologis kesehatan saya, disabilitas saya. Semacam ini, saya dulu masang poskoling. Kenapa awal, apakah sebelumnya kamu pernah kejang-kejang? Terakhir kejang-kejang itu pas awal dapat sakitnya, itu pada awal, pada akhir 2014. Nah, di sana, secara tak langsung mereka meminta saya mengundurkan diri dari BPK. Di sana saya disuruh mengundurkan diri. Kenapa saya bisa ngambil kesimpulan seperti ini? Karena setelah beberapa hari saya sudah ditemui oleh tim Biro STM, datanglah Pak Wiyut Mulyadi mendatangi saya, terus menanyakan, "Deh, kamu tahu nggak maksud kedatangan tim Biro SDM dari Jakarta ke Medan untuk mewawancarai kamu?" "Nggak tahu sih, Pak. Ragu-ragu sih jawabnya. Gimana ya, Pak? Takutnya salah jawabnya. Kayaknya seperti ini. Ya benar, tim Biro SDM datang sini untuk minta kamu mengundurkan diri dari BPK." Nah, tentu saya juga tidak mau, Pak. Karena saya sudah melalui fase yang cukup memberatkan pada seleksi CPNS tahun 2018 ini. Di dalam tim tanya jawab dengan tim Biro SDM,
kamu kami akan kembalikan ke penempatannya kamu di Sumatera Barat. Walaupun saya tidak lulus dari jabatan official pemeriksa. Yes. Nah, dari sana saya menyatakan kepada tim Biro SDM, saya tetap melalui diklat ini sampai selesai. Tidak jadi, saya tidak mau dikembalikan ke penempatan di Sumatera Barat. Sepanjang ada mengikuti diklat, kan ada kan lulus dari jalur disabilitas. Artinya memang dari awal BPK sudah memberikan jalur khusus. Iya. Semestinya kan dari awal sampai akhir itu harus ada perlakuan khusus juga, kan? Iya. Apakah ada mengalami perlakuan khusus tidak dalam selama mengikuti diklat? Atau ada perlakuan seperti biasa saja, seperti peserta diklat yang lain? Kalau di masa apel itu tidak, awal-awalnya tidak ada perlakuan khusus. Malah saya sering, ya kalau bahasanya dibully, kalau bahasa sekarangnya dibully sama pembinanya. Kenapa? Karena saya secara fisik kalau berdiri lama itu tidak bisa. Okay. Tapi di apel pagi itu kurang lebih setengah jam. Yang apel malamnya itu sangat bermasalah bagi saya, sampai itu kurang lebih satu jam. Sedangkan teman-teman yang non disabilitas saja tidak sanggup mengikuti apel malam. Artinya Anda kan mengikuti proses itu secara normal. Iya. Tidak ada perlakuan khusus. Mesti kan bayang saya ya, ini kan di dalam proses diklat kan orang BPK tahu ini orang disabilitas, ini yang jalur umum, mestinya kan materinya lebih mungkin toleransi, lalu aktivitas fisik juga mungkin lebih bisa diterima ya oleh teman-teman disabilitas, tapi ternyata diperlakukan sama saja. Saya maksudnya di apel malamnya itu kurang lebih dari satu bulan. Sedangkan teman-teman saja banyak mengeluh, yang non disabilitas banyak mengeluh. Aduh, kenapa diklatnya apel malamnya kok sampai segini panjang? Waktu Anda ikut itu ada berapa orang yang jalur disabilitas juga ikut bareng? Itu yang dari Sumbar. Ya, yang ikut diklat. Yang dari diklat kurang lebih ada 6 orang. Mereka mengalami proses yang sama? Iya, mengalami proses yang sama. Tidak ada kemudian sedikit pun. Tidak ada. Itu ya? Afirmasi lah rasanya. Setelah saya kejang-kejang, baru ada dispensasi khusus. Misalnya, jika lama kita bisa boleh duduk di belakang. Okay. Dengan angkat tangan dulu. Bagi saya ini ada problem ya, dalam proses diklat itu meskipun mereka masuk jalur normal, tapi ternyata itu tidak tersedia juga instrumen-instrumen yang kemudian yang bisa diberikan oleh BPK ketika melakukan diklat. Dan ada ternyata diperlakukan seperti peserta diklat yang lainnya. Lalu ketika tahun ini menang, disuruh mundur, kemudian Ade menolak. Lalu akhirnya kan BPK memutuskan sepihak. Terus saya lanjutkan, Bang Cadas. Setelah kurang lebih diklat jabatan fungsional pemeriksa kurang lebih 5 bulan, kita kan sudah selesai. Saya otomatis kan tidak ikut jian. Ya, syarat jadi jabatan fungsional pemeriksa itu harus lulus satu mata kuliah diklat. Misalnya kita ujian, setelah diklat kurang lebih beberapa hari, minimal 5 hari, itu lulus dengan ujian. Itu syarat jadi seorang jabatan fungsional pemeriksa calon auditor. Alasannya tidak boleh berpikir keras, takutnya kejang-kejang lagi. Yeah. Oke, saya terima. Terus setelah selesai, kami semuanya kurang lebih 500 orang yang ada tersebar di Balai Diklat di Indonesia itu dikembalikan ke penempatan masing-masing di Indonesia. Kami di sini semua ada SK 100% diperbantukan di bagian jabatan fungsional administrasi di kantor, diperbantukan misalnya ada disuruh bantu ngetik, bantuan fotokopi atau tugas-tugas lainnya. Menunggu 100% ya? Iya, menunggu 100%. Nah, itu di bulan Februari awal tahun 2020, saya juga nggak tahu juga kenapa alasan BPK. Kami yang semuanya ada sekitar 16 orang penyandang disabilitas, yang khusus disabilitas itu saya nggak tahu juga kenapa yang 16 penyandang disabilitas ini medical check-up-nya harus ke Jakarta. Sedangkan teman-teman yang penempatan di masing-masing provinsi di daerah Indonesia ini cukup di RSUP daerah masing-masing. Misalnya kalau di Sumatera Barat cukup di daerah di Rumah Sakit M. Jamil. Setelah itu kami tes lagi, tes standar medical check-up, darah dan segala macamnya. Nah, terus setelah 2 hari selesai, saya balik lagi. Nah, itu hari
kalau nggak salah itu hari Rabu. Pas hari Kamis saya dipanggil lagi sama Ibu Biro Kabak SDM Ibu Widya, deh kamu kayaknya harus ke Jakarta lagi. Terus saya kembali lagi media check up ke Jakarta. Terus tim di sana saya disuruh melakukan tindakan CT scan lagi, MRI, terus ada pemeriksaan lagi di sana. Sempat kami bertanya jawab, ada tim perwakilan dari BPK, ini saudara Ade Maulana udah diberi peluang sama pemerintah karena dia adalah jalur disabilitas, seharusnya BPK memberikan ruang yang sesuai dengan dia, jangan dipaksakan dia harus menjadi seorang auditor. Apakah dia sesuai dengan kemampuannya, takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya udahlah, sudah selesai, saya kembali lagi ke Sumatera Barat, ke Padang. Nah, di sana kalau nggak salah itu pelantikannya untuk teman-teman di Sumatera Barat itulah tanggal 24 Februari 2020. Nah, sebelum teman-teman dilantik, saya dipanggil oleh pimpinan di perwakilan Sumatera Barat. Ade, ya Pak, kenapa Pak? Kayaknya kamu depending lah pelantikan kamu. Kenapa Pak? Kami tidak belum bisa memberikan jawaban apa yang secepatnya. Nanti ada tim Biro SDM ya akan datang ke Padang untuk memberikan penjelasan. Nah, setelah beberapa hari saya dipanggil lagi sama pimpinan. Ade, sudah ini alasan kamu di pending pelantikan kamu. Saya diberikan semacam SK, fotokopi SK yang menyatakan saya tidak dilantik menjadi seorang PNS dikarenakan saya tidak sehat jasmani dan rohani. Nah, itu ya luar biasa pukulan yang telak bagi saya. Menjadi seorang disabilitas ini tidak mudah bagi saya. Ada fase-fase yang telah saya lalui supaya bisa saya survive dengan kehidupan ini. Tidak mudah bagi saya melalui ini, dan ketika menjadi seorang dari 80% menjadi 100%, saya diputuskan ditolak, itu sangat sulit bagi saya. Nah, di sana setelah pimpinan memberikan gambaran akan ada tim Biro SDM yang menjelaskan. Nah, itu kalau tidak salah tanggal 9 awal Maret datang tim Biro SDM dua orang, saya lupa nama beliau. Terus saya diberikan SK pemberhentian saya secara tidak hormat, alasan tidak sehat jasmani. Saya bertanya jawab sama beliau. Kenapa saya diberhentikan? Kan saya daftar melalui formasi penyandang disabilitas. Nah, tentu fisik saya tidak sempurna, Pak. Ya, kamu ini alasannya. Sedangkan hasilnya di medical check-up di RSPAD Gatot Subroto, saya dinyatakan cukup sehat. Kenapa di SK-nya saya dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani? Itu sangat jauh berbeda sama sekali. Sangat jauh berbeda sama sekali menurut saya, Pak. Terus beliau memberikan gambaran catatannya, karena di hasil medical check-up kamu ada gambarnya kardiomegali. Ketika saya nggak tahu juga apa itu kardiomegali. Setelah saya cek di Google, itu kardiomegali adalah pembengkakan jantung. Selama ini jantung saya tidak ada masalah. Saya tetap sehat kok. Tidak, kalau ada masalah mungkin saya akan ada gangguan-gangguan yang bisa memberikan dalam saya kehidupan sehari-hari. Nah, di sana ketika itu ya teman-teman sudah dilantik, saya di lantai 4, di lantai 3 saya sendiri mendengar riuh-riuh teman-teman. Ya sedih hati ini, Bang. Tidak terbayang, karena saya baru menikah, Bang. Baru menikah. Ya beratlah bagi saya untuk bisa survive menjadi seorang menyandang disabilitas ini. Stigma yang ada di masyarakat ini belum bisa menerima
bagaimana seorang penyandang disabilitas ini mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi dan segala macamnya dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Begitu, Pak Teres. Baik, makasih Abi. Lalu Andri kemudian berjuang bersama kawan-kawan LBH Padang. Undang-Undang 8/2016 tentang penyandang disabilitas sudah memberikan jaminan bahwa penyandang disabilitas juga diberi ruang dan kesempatan yang sama. Dan komitmen pemerintah untuk itu sudah cukup bagus ya, tapi kenyataannya jauh berbeda dari apa yang dialami oleh Andri. Jadi ada secara nyata juga ada perbedaan hasil itu ya. RPAD mengatakan cukup sehat, keputusan BPK mengatakan tidak sehat jasmani dan rohani. Ini kan problem yang tersendiri. Nah, saya ke Indira dulu. Ii, kan nanti kemudian berjuang, perjuangkan haknya dan teman-teman LBH mendamping. Gimana prosesnya ini sampai kemudian keluar surat 15 Maret 2021. Saya pikir cukup lama ya. Apalagi kemudian perjuangan kan masa pandemi juga kita alami ya. Saya merasakan juga, saya nanti beberapa kali juga cerita sama saya, ya ditarik ulur dan segala macam. Silakan ini. Jadi memang Bang Aldi ini dia tidak dilantik itu kalau masa Maret 2020 ya Bang? Iya, pas PSBB. PSBB ya. Memang LBH melihat sebenarnya situasinya dari awal itu kami lihat dari cerita yang bersangkutan ya dari Bang Aldi itu memang ada kesalahan ya di dalam proses diklat itu. Harusnya sejak awal BPK harusnya melakukan asesmen awal. Iya. Dan bahkan kalau disabilitas itu dia butuh ada teman pendamping boleh. Nah, karena kan itu diakomodir dalam Undang-Undang 8 tahun 2016. Nah, proses-proses yang kemudian dia tidak memberikan sesuai kebutuhannya Bang Aldi itu mulai dari asesmen awal sampai kemudian proses-proses diklat berjalan sehingga membuat dia jatuh sakit sebenarnya kan. Nah, itu yang kita lihat di sisi pertama, ada tindakan diskriminatif. Justru kalau dia tidak memberikan perlindungan khusus, justru melakukan diskriminasi. Sama dengan yang normal itu diskriminatif. Nah, bukan normal, tapi non-disabilitas lah. Iya, non-disabilitas ya. Disabilitas normal. Nah, lalu kemudian kami ketika mendapat surat ini tentu melakukan administrasi ya, balasan surat keberatan, lalu kemudian banding administrasi, melakukan bertanya ya ke BPK, itu lama sekali tuh dijawab suratnya LBH tuh dari BPK. Terus kami juga kemudian Bang Alden melapor ke Komnas HAM, ke Ombudsman, karena ini kasusnya dari pusat, maka ditarik ke Komnas HAM dan Ombudsman RI. Nah, proses-proses mediasi berjalan, baik di Ombudsman pun Deputi 5 KSP ya. Dan kasus ini juga dilaporkan ke KSP. Dan sampai saat ini masih berjalan prosesnya. Jadi ketika proses di Ombudsman dan proses mediasi di KSP itu, ada ruang yang dibuka sebenarnya oleh BPK. Jadi BPK mengatakan, okay, kami intinya, okay, kami mau revisi kalau ada bukti baru atau novum. Nah, kemudian kami menghadirkan bukti baru. Bang Ade melakukan pemeriksaan lagi di RSUPNJ secara mandiri ya. Itu nggak murah loh biayanya. Lalu kemudian surat itu kami kirimkan ke BPK sekaligus mengatakan mohon kemudian direvisi surat dengan alasan ini. Nah, dari hasil pemeriksaan dari RSUPM Jambi mengatakan Bang Aldi ini dengan kondisi disabilitasnya walaupun tidak ringan tetapi dia bisa melakukan jenis pekerjaan tertentu. Nah, sebenarnya kan ini situasi inklusif yang harus dibangun ya setiap pemerintah di Indonesia ya. Nah, bukan berarti oh dia nggak cocok auditor buang aja nggak begitu logikanya gitu. Jenis pekerjaan tertentu itu yang harus kemudian disediakan oleh BPK tinggal pindah saja kan di BPK tidak auditor semua juga iya butuh kan tukang surat menyurat dan sebagainya iya betul ada administrasi dan segala macam juga. Iya, nah kemudian 15 Maret itulah kami sudah ini sudah Agustus 2020 ya dikirim itu lalu kami pun sampai saat ini belum dibalas sebenarnya surat itu. Itu kami dapatkan dari KSP. Oh, artinya surat ini tidak diterima LBH? Enggak diterima. Ya? Enggak. Dan kemudian baru seminggu yang lalu KSP kirimkan lewat media sosial, lewat WA gitu. Ini surat sudah dibalas BPK. Pada intinya BPK nggak mau dengan alasan satu, mereka bilang ini kan bukan kami yang itu. Yang melakukannya, lalu nggak sesuai sama PP yang 26 tahun 1977. Nah, ini yang jadi, melakukan apa maksudnya? Melakukan check up ulang. Oh. Nah, gitu. Nah, pertanyaannya kan waktu itu dia kan minta, kami kita diminta gitu kan menghadirkan bukti baru. Bukti baru. Ya kami hadirkan dong. Pas kami menghadirkan bukti baru, bilang lain lagi gitu. Tidak diakui berarti hasil. Iya, kita kesel tingkat dewa kan sama BPK kan. Ini agak
agak kurang ajar PPK gitu sama teman disabilitas gitu. Pemikirannya masih gak inklusif gitu dengan situasi. Biayanya berapa coba? Iya, itu mahal sekali biayanya sebenarnya. Nah, ini yang bikin kita kesel. Walaupun di Undang-Undang 8 2016 sebenarnya kan 2% kuota disabilitas. Yeah. Nah, harus paham kan situasi teman disabilitas memang beda. Betul. Soal kesehatan, Bang. Enggak bisa disamain sama yang non-difabel. Nah, jadi memang kita memang ada sebuah masalah ya di peraturan perundang-undang kita. Ini dia masih mengacu ya untuk penentuan kesehatan PNS ini kan mengacu ke PP 26 tahun 1977. Bayangkan 1977. Belum lahir pun undang-undang 8 2016 itu. Nah, ini yang harus jadi masalah, ini yang harus dibereskan oleh pemerintah. Iya, iya. Nah, ini situasinya sebenarnya Bang Aldi itu tidak dikatakan tidak sehat, tapi dibilang begini. Jadi situasinya sekarang dia memang ada kondisi yang dia tidak baik kesehatan, tapi minta ulang lagi 1 tahun lagi. Tapi gara-gara di undang-undang ASN yang 5 tahun 2004 saat itu hanya 1 tahun untuk orang yang untuk PNS 100% ini. Enggak ada, kalau dulu kan sampai 2 tahun tuh, Bang. Nah, sehingga PPK pikir, ya kami cuma dikasih waktu 1 tahun di undang-undang ASN. Nah, kondisinya begini gitu kan. Enggak, bukan tidak sehat juga. Dia poinnya ada 5. Bang Ade ini di poin ke-4. Jadi ada poin ke-5 yang tidak sehat itu gitu. Nah, cuman kita merasa marah ya. Ya enggak bisa lah disamain kesehatan teman difabel sama non-difabel gitu. Enggak begitu. Enggak begitu logika inklusivitas ya, itu enggak begitu gitu. Salah besar BPK memahami soal dan itu. Dan sebenarnya kan kalau memang tidak pas kan sesuai tadi ya. Bahwa dia sudah lolos CPNS, untuk auditornya kan oke-oke saja kalau memang nggak cocok gitu. Iya. Ya kan bisa cari jabatan lain. Emang di BPK itu kan tidak auditor semua juga kan begitu. Kenapa iya. Tidak begitu kan begitu. Ya di auditor pun kan nggak semua harus turun lapangan. Iya, atau Bang Ade yang di kantor yang teman-temannya turun lapangan kan bisa juga. Kalau ada niatnya kan pasti bisa. Iya, kalau ada niatnya, ini memang dan, BPK ada niat. Dan PP 26 77 itu kalau di pedoman itu juga salah begitu. Mestinya kan BPK pakai undang-undang, undang-undang. Iya. 8 2016 itu. Benar. Lalu saya merasakan begini loh, ada upaya mengulur-ulur waktu nih, kayaknya supaya ya Ade akhirnya berhenti berjuang gitu ya. Nah, akhirnya ya setelah 1 tahun itu kan keluar kan Maret ya. Benar. Maret juga kan keluar surat ini. Dan saya pikir ini apa ya begitu gitu ya. Karena saya kok sudah apa ya? Kayak lalai gitu ya. Iya, ada. Kalaupun, kalau saya berpikir ini, kalau memang mau ditolak, ya cepat aja dulu. Sehingga kemudian hak ada yang lain untuk memperjuangkan. Karena kan ini kan juga kita ada jalur-jalur lain juga sebenarnya. Hasil di Ombudsman seperti apa, di Komnas HAM seperti apa? Jadi memang di Ombudsman memang dia, kami sebenarnya masih itu ya menunggu proses HP-nya. Karena itu sedang pembuatan, belum dikirimkan. Tetapi memang dari hasil pemeriksaan itu yang kami lihat dari pertanyaan itu tergambarkan bahwa situasinya tergambarkan bahwa situasinya memang ada tindakan diskriminatif, yeah. Tetapi memang situasinya begitu ya. Saya juga merasa itu sengaja dilalaikan karena kan habis untuk PTUN ini kan sebenarnya waktu itu di September ya, di akhir Agustus gitu. Waktu itu ya itu BPK membuka ruang itu. Jadi kita merasa ya karena ini ya waktu itu kita nggak positive thinking ke BPK. Oh, BPK nih belum paham konteks disabilitas. Jadi ketika misalnya diberikan pemahaman baru, diklirkan seperti kasus Dr. Oni ya, dia bisa lebih mengerti. Begitu. Waktu itu kita positive thinking banget ke BPK. BPK tuh hanya perlu distimulasi aja untuk soal paradigma disabilitas gitu. Ternyata kita nggak tahu di balik positive thinking kita ternyata ya begitu gitu. Kita sungguh sangat kecewa sebenarnya dengan sikap BPK seperti itu. Ya, lalu kan upaya-upaya itu ya upaya mediasi lah namanya kan. Akhirnya kan berujung dengan sudah BPK. Kira-kira apa langkah hukum, langkah-langkah selanjutnya? Saya mengatakan ya kita juga tidak boleh berhenti juga ya untuk perjuangan adil karena ada kelalaian negara juga di situ ya yang kemudian mendelay ya. Keputusan terhadap nanti sehingga begitu lama ini ya. Ya, apa sih langkah yang akan dilakukan oleh pertama, hari ini kami sebenarnya minta pertanggungjawaban presiden ya. Karena kami lapor KSP, karena bosnya BPK ini kan presiden gitu. Saya juga ingat itu, KSP juga berlayar-layar waktu itu kan, memberikan jawaban ke nanti kan cukup lama juga prosesnya. Benar, prosesnya cukup lama.
Tapi itu, kalau BPK, ini kan anak buah presiden ya gitu. Presiden yang harus kemudian BPK-nya secara mediasi ini nggak mau. Presiden yang harus ngambil sikap. Apakah kemudian ketika BPK tidak mau, dan kemudian Adi sudah lulus PNS, harusnya ada ruang yang lain dong diciptakan. Kalau tidak di BPK sebenarnya bisa ditarik ke tempat lain. Iya. PNS itu bisa ditempat dari mana saja. Benar. Nah ini ya kita agak kesel ya, mungkin karena BPK ngerasa gue cuman bos gue presiden gitu. Kalau dulu kasusnya kan banyak itunya, padahal Pemda tuh sudah bantu loh. Pemda Sumbar, Pemprov Sumbar tuh sudah menyurati, DPRD Sumbar sudah menyurati juga. Oh jadi udah ada upaya proaktif ya, dari Pemda ya? Proaktif. Ya. Advokasi sosial, karena itu memang kewajiban pemerintah sebenarnya, bacaan di PP-nya ada. Jadi kewajiban pemerintah ketika ada kasus kayak gini, dia melakukan advokasi sosial. Ya. Tapi lagi-lagi, BPK merasa, itu kan bukan atasan saya, begitu. Okay. Makanya penting presiden yang harus tegas di sini. Karena lembaga negara sendiri gitu ya. Egonya begitu. Tapi tetap saja status kepegawaiannya kan dari Menpan RB juga gitu. Iya. Kasus Dr. Romi dulu kan kalau nggak salah, bahkan banyak kemudian instansi yang bersedia ya menerima Dr. Romi untuk bekerja waktu itu, kalau misalnya memang di tempat dia itu nggak bisa ya. Artinya kalau bicara PNS sih, ini bukan tanggung jawab BPK aja gitu. Iya, tanggung jawab pemerintah, karena dia harus menyiapkan. Iya, memang ya, pemerintah harus tanggung jawab gitu loh. Tapi iya, begitu tidak ya pemerintah kan harus menunjukkan komitmennya itu. Benar. Nah, kira-kira nih langkah terdekat tadi kan sudah dikatakan, masih ada ruang nggak sih untuk mediasi lagi gitu? Iya, ini kita masih minta, jadi memang akan ada pertemuan lain di KSP. Oke, kalau BPK nggak mau, terus presiden gimana? Kita memang tanya itu. Nah sebenarnya Bang Aldi ini orang yang cukup baik ya, dari awal RP bilang, dah kita lapor polisi aja, kesel nih gitu kan. Cuma kan ada ya, karena ada undang-undang disabilitas gitu, menghalangi, merampas, mengurangi begitu, itu bisa kena pidana begitu. Tapi jangan sampai undang-undang sudah dibuat tapi kemudian tidak ada implementasi gitu. Itu kan sangat apa ya, sangat paradoks sekali gitu. Saya tidak mau juga BPK dalam hal ini ya kemudian bersikap normatif juga ya. Ya udah silakan bukan aja ke pengadilan, ini juga tidak bijak bagi saya. Karena yang dibutuhkan itu kan sebenarnya bukan persoalan penyelesaian secara hukum normatif saja, tapi ada afirmasi ya, keberpihakan dari negara melalui BPK. Dan saya pikir juga presiden sebagai kepala negara bertanggung jawab untuk itu. Ruang ke pengadilan bagi saya masih bisa ya dibuka, kita aduh kan, cobalah nanti kita berjuang bersama. Makasih, saya mau ke istri Ade, Dewi. Gimana nih Bu Dewi? Kita penting juga nih. Saya yakin Aldi sampai sekarang berjuang bertahan ini bukan sekedar hanya untuk haknya saja ya, tapi bagaimana merepresentasikan juga ketidakadilan terhadap teman-teman disabilitas dan agar tidak terjadi juga pada yang lain. Nah, Dewi sendiri saya yakin mensupport Aldi ya, karena kalau nggak disupport oleh istri ya saya yakin juga nggak bakal sampai sejauh ini juga perjuangan Aldi. Gimana nih Dewi? Kira-kira jadi kami itu apa sih yang dirasakan begitu tahu Ade ternyata kemudian tidak jadi diangkat menjadi PNS, padahal waktu itu kalau salah baru nikah juga ya. Baru nikah 2020 kami baru nikah itu tanggal 17 Januari, lalu bulan Februari akhir suami Dewi itu kan ke Jakarta untuk medical check up itu dua kali. Jadi dia sempat bilang kayak gini, udah kayaknya itu enggak efisien karena waktu itu terlalu dekat. Sedangkan kondisi fisik udah seperti ini, udah tidak bisa kelelahan. Hasilnya tidak akan jauh beda sih. Iya, karena pertama sudah shock duluan, orang satu kali, kita dua kali. Siapapun seperti itu, orang satu kali sudah dinyatakan selesai, ini dua kali ada apa gitu. Memang saat itu tuh baru nikah, siapapun pasti kesulitan masalah ekonomi. Akhirnya ambil alih, kita kalau suami susah, istri yang harus maju. Ya udah, sekarang kita jual cincin nikah, udah berangkat ke Jakarta untuk medical check up. Sampai dijual cincin nikah ya? Harus, sebenarnya memang agak sedikit baru nikah loh gitu, baru pakai cincin tiba-tiba udah harus, udah nggak apa-apa demi udah gitu. Selesai itu selalu bertanya setiap hari di kantor, gimana di kantor, perlakuan teman-teman gimana, dengan kerja juga gimana, dikasih kerja nggak, pokoknya gimana penempatan udah di sana, karena disabilitas ini kan tidak semua orang menganggap sama, pasti berbeda gitu. Harus dikasihani. Padahal katanya undang-undang disabilitas sudah disahkan, sudah bisa digunakan. Tapi kenyataannya masih banyak disabilitas yang menerima diskriminasi, termasuk suami dia sendiri. So akhirnya bulan Februari itu dapat gambaran kalau diberhentikan secara hormat, itu masih bentuk soft copy kertas. Sebagai istri dia shock, sampai waktu itu sampai dia itu nggak tahu lagi hamil, keguguran karena shock. Udah bener ya,
Hah? Dewi nggak kerja gitu loh. Suami down. Pilih salah satu, suami tetap down atau Dewi juga ikut down. Akhirnya, yuk kita sama-sama berjuang. Dewi hubungi Dr. Romi, orang pertama yang dihubungi kasus itu Dr. Romi di Instagram. Dr. Romi langsung kasih nomor Indira, terus nomor teman-teman yang lain. Dr. Romi selama tahu, semoga itu cuma dugaan. Enggak kak, sudah fix diberhentikan secara hormat dengan alasan tidak sehat secara jasmani dan rohani. Konotasinya tidak sehat jasmani dan rohani ini agak dipertanyakan gitu loh. Rohani ini apa gitu loh, kalau tidak sehat tidak mungkin saya menikah dengan Alde gitu. Kenapa dibuka jalur disabilitas kalau akhirnya BPK tidak menerima ruang disabilitas di sana? Kenapa harus ada pengecualian? Apakah benar-benar tidak ada kesempatan? Harus langsung cut, ini tidak pantas. Apakah tolak ukurnya hanya sekedar sakit? Tidak ada manusia di atas dunia ini yang ingin jadi disabilitas, tidak ada. Bukan pilihan mereka, termasuk suami saya, terus siapapun teman-teman. Saya harus berjuang. Saya harus membangun semangat suami saya tetap, yuk kita berjuang sama-sama. Tetap masih berpikir positive thinking terhadap BPK. Pasti dibalik, pasti balik. Sampai akhirnya mendapatkan surat cinta indah bulan Maret 2021. Sudah selesai, kami selalu menunggu, ya KSP lagi, ditunggu lagi KSP lagi. Pada Bapak Presiden Jokowi sudah mensahkan undang-undang disabilitas. Kalau ditanya kehidupan kami, ya ini pandemi. Satu tahun terakhir ini pandemi. Setiap akan memberikan bertanya, ada kerjaan gak? Kami pengurangan pekaryawan. Kondisi suami kayak gini. Di BPK aja diberhentikan. Disabilitas kan? Berarti hanya terbatas pekerjaannya. Gak bisa kami. Diberhentikan kan karena tidak sehat jasmani dan rohani. Gimana kami bisa menerima? Artinya perlu mencari tempat lain pun menjadi terbatas ya? Terbatas. Akhirnya kayak berpikir, oh ya udah kita jualan. Dengan kondisi pandemi seperti ini, daya beli orang menurun. Memang menurun. Apa yang kami jual akhirnya habis jual lagi, habis jual lagi. Kok dibilang kita hidup teruntung-untung, enggak. Masih alhamdulillah. Cuman di sini ini tuh kayak hukuman mental yang selalu saya bilang, kenapa udah disabilitas? Udah gak bisa beri nafkah loh, udah kita berjuang sama-sama. Katanya pemerintah sudah mengesahkan undang-undang disabilitas. Disabilitas dilindungi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kan kita juga berhak mendapatkan keadilan. Apakah keadilan sosial itu cuma ditulis di belakang buku bintang obor? Enggak kan? Berarti udah harus berjuang. Sekarang kami menunggu satu tahun. Satu tahun bukan waktu yang sebentar. Hanya untuk surat? Hanya untuk surat cinta itu gitu. Menolak ya? Akhirnya seperti suami diberhentikan sebagai CPNS 2020 Maret. Surat cinta penolakan pun Maret 2021. Anniversary gitu loh. Pas dapat surat cinta itu, ini sudah. Yang kita bilang BPK memberikan peluang, ini bukan peluang. Tapi mengundur. Kita selalu berpikir baik. Akhirnya BPK bilang, kamu tuh gak pantas. Orang saja lulus TKD sudah senang. Ini sudah SK 80%. Sudah masuk bekerja, sudah makan. Dari pribadi pun sudah diberikan nafkah dari gaji. Sudah diklaim. Gak ada satu orang pun di atas dunia ini yang pingin jadi disabilitas. Alde juga tidak ingin kepalanya dipasangkan ring, tidak ingin juga kejang. Alde ingin normal seperti yang lain. Bukan yang disabilitas menyesuaikan dengan yang non-disabilitas, tapi non-disabilitas menyesuaikan menerima. Kalau mereka sama kok sama kita, cuma tidak semaksimal yang non-disabilitas. Kalau memang di BPK dibuka peluang untuk disabilitas, harusnya diberikan ruang khusus, bukan perlakuan yang manja, tapi ruang khusus, hak asasi manusia. Bukan dilihat dari kekurangan fisiknya aja. Jangan lihat kekurangan, semua kita punya kekurangan. Pasti ada kelebihan. Oh tidak bisa di bagian audit, bisa dipindahkan bagian lain. Apakah benar langsung cut, tidak bisa di BPK? Perjuangan dari TKD, TKB sampai di klat itu gak mudah. Ibaratnya kita udah lari sampai finish, tiba-tiba kamu balik, kamu gak cocok di sini. Itu bukan hanya fisik yang kena. Secara psikis pun siapapun bakal down. Rasanya udah dapat surat, udah dilantik hari Senin, alhamdulillah. Hari Jumat udah dipending ke pelantikan udah.
simpan dulu baju kemeja putihnya, simpan dulu pecinya, udah nggak jadi dilantik. Mungkin dia nggak mungkin nangis ke Dewi gitu loh, tapi dia berpikir pasti ada sesuatu. Setelah itu diberikan surat cinta, 500 orang yang lulus CPNS 2018 dilantik. Satu-satunya yang tidak dilantik, Alde Maulana. Adil rasanya ketika SK 80%. Saat kami ingin mengurus kakak, Bu, jangan dibikin CPNS. Oh, SK 80% itu sudah lulus. Karena orang berpikir seperti itu gitu. Ketika suami bertanya, Dewi Alde kerja di mana BPK? Oh, hebat ya, jalur apa? Disabilitas. Oh, BPK sudah membuka jalur disabilitas ya? Oh, mantap lah seperti itu. Memang undang-undang telah berlaku. Tapi ketika tahu suami dia diberhentikan di BPK sebagai CPNS disabilitas, masih ada diskriminasi kan? Jadi undang-undang yang panjang dijelaskan itu buat apa gitu? Karena sampai sekarang, belum lagi dari teman-teman angkatan yang waktu itu sempat menyerang di WA, kenapa diserang gitu loh? Kamu terima aja takdir kamu emang nggak cocok di BPK. Itu hukuman mental loh. Sempat ada juga ya. Sempat seperti sampai dibilang ke suami Dewi, jangan dibalas. Mungkin bukan dia yang kena disabilitas, mungkin nanti anaknya atau cucunya. Kita nggak tahu musibah seperti apa. Ya sudah terima aja nasib. BPK ini tidak pernah salah. BPK selalu benar. Hey, bukan Tuhan. Masih manusia biasa yang memimpin. Masih ada kilaf di dalamnya. Dihantam seperti itu, merasa olah-olah yang kerja di BPK itu harus yang pintar, yang hebat, dan sempurna. Sempurna. Enggak, BPK sendiri membuka peluang untuk disabilitas. Presiden pun memberikan ruang. Kenapa masih ada diskriminasi? Kami selama ini diam karena kami merasa, oh nanti ada peluang. Yeah. Sabar, nanti ada peluang. Kami masih menjaga, tidak ini heboh gitu loh. Tapi ternyata tidak. Apakah menunggu viral dulu? Apakah menunggu orang Indonesia, netizen Indonesia tahu kalau disabilitas itu masih dianggap sebelah mata? Kita nggak pernah tahu entah diri kita sendiri atau anak kita atau istri suami yang menderita disabilitas. Disabilitas itu bukan pilihan loh. Untuk penerimaan diri saja menjadi disabilitas itu sudah luar biasa. Dokter Romi pasca melahirkan tidak bisa jalan. Itu sudah luar biasa perjuangan. Dan Alde itu setahu saya, karena dia junior saya waktu kuliah. Waktu kuliah dia sehat, saya tahu betul itu dan saya dekat sama dia. Jadi Alde mengalami disabilitas kan karena waktu itu sempat sakit cukup lama. Jadi betul yang dikatakan Dewi, saya sangat simpati sekali dengan itu bahwa ya, disabilitas belum tentu juga bawaan ataupun dia juga ya, tanda petik kita yang sehat ataupun kita yang non disabilitas hari ini juga berpeluang juga. Alde itu dulu kuliah di Fakultas Hukum, jadi dia Fakultas Hukum Universitas Andalas. Angkatan 2004, normal, apa non disabilitas, tapi kena sakit waktu itu cukup lama, akhirnya mengalami itu dan saya mengalami itu, melihat itu bagaimana dia bangkit dari apa ya keterpurukan hidup dan akhirnya ya sebuah harapan muncul ketika kemudian negara melalui BPK membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk ini. Tapi harapan itu pupus, afirmasi negara sudah gagal, mungkin batal terjadi karena memang kemudian apa yang sudah dialami. Jadi saya pikir terima kasih Dewi ya, cukup menggugah kita dan kita bersama-sama akan kawal Alde untuk berjuang memperoleh haknya. Karena hak asasi itu memang tidak, kadang-kadang tidak melulu ya, tidak selalu diberikan negara, itu harus diambil atau dijemput. Nah, saya pikir ini bagian dari upaya kita untuk membantu teman-teman disabilitas. Ini bukan bicara Alde, ini bicara kita sebagai warga bangsa untuk memperoleh hak-hak kita sesuai dengan hak posisional yang kemudian sudah dijamin oleh Indonesia. Terima kasih Ade, Dewi, dan juga ini kita akan sama-sama, mungkin setelah ini kita akan pikirkan lagi upaya-upaya langkah-langkah yang lebih baik lagi untuk bisa Ade dan teman-teman disabilitas bisa memperoleh haknya. Dan perspektifnya dibuka, ini bukan hanya persoalan perjuangan Ade, tapi perjuangan kita bagaimana menghapus diskriminasi terhadap teman-teman disabilitas. Bicara semua, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.